masih ada satu persoalan lain yang belum terselesaikan, yakni apakah agama Bali betul-betul agama atau bukan. Para intelektual organik Bali terpecah dua dalam menanggapi persoalan ini. Kondisi di atas, Imade Wedastera Suyasa beradu argumentasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai status agama Bali. Ia mengkritik cara kerja pejabat KARI dan menuduh mereka tidak mengetahui bahwa semua agama di Indonesia mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wedastera Suyasa juga membicarakan cita-cita politik RI. Ia berpendapat cita-cita politik RI yang berdasarkan ketuhanan harus dengan tegas membedakan antara negara dan agama. Persoalan agama, menurut Wedastera Suyasa, bukan urusan negara. Negara harus menjadi pelindung agama berdasarkan keadilan dan pengawasan supaya semua manusia yang beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan perasaan tentram. Reaksi terhadap wacana pendirian negara Islam Indonesia. Memasuki tahun 1953, bersamaan dengan perjuangan memperoleh pengakuan agama Bali, muncul pula wacana berdirinya negara Islam. Indikasinya terungkap dalam rubrik Obor Mimbar Indonesia tanggal 3 Januari 1953. Wacana pendirian negara Islam Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan intelektual organik Bali. Hal itu dapat dilihat dari reaksi I Gusti Bagus Sugriwa pada 20 Februari 1953. Ia berpendapat dalam asas Undang-Undang Negara RI tidak tercantum sebutan agama melainkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sebutan itu, menurut Sugriwa, semua agama di wilayah RI sudah termasuk di dalamnya. Reaksi para intelektual organik Bali terhadap wacana negara Islam ditanggapi oleh seorang intelektual organik Islam, Kiai Haji Abdul Wahab. Ia berpendapat nasionalisme adalah kebangsaan yang berisikan agama, contohnya di Pakistan dan Arab. Redaktur Bakti menanggapi pernyataan itu bahwa nasionalisme adalah kebangsaan dan tidak benar jika isinya agama, apalagi agama Islam. Nasionalisme dan agama harus dipisahkan. Sebab Indonesia bukan Pakistan maupun Arab. Bakti mengakui umat Islam di Indonesia memang mayoritas, namun kebesarannya tidak bulat. Karena itu harus dipilih antara agama atau nasionalisme. Agama dan nasionalisme tidak mungkin dipersatukan, sebab masing-masing mempunyai pengaruh dan pegangan yang kuat pada diri manusia. Artikel Bakti menjadi pemicu perdebatan antara intelektual organik Bali melawan sesamanya dari kalangan Islam politik.
pada 1 Februari 1954, seorang intelektual organik Islam dari Jakarta menulis sebuah artikel dalam Bakti yang berisikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Seorang intelektual organik Kari menyatakan setuju dengan pendapat Bakti maupun Abdul Wahab karena masing-masing menyoroti persoalan dari sudut agama masing-masing. Pangkal persoalannya karena memang ada perbedaan isi dan jiwa antara Islam dan Hindu Bali. Oleh karena itu, menurut intelektual organik Kari, dalam konsepsi Islam, nasionalisme dan Islam tidak dapat dipisahkan. Pada bulan Maret 1954, Sutrisna Sangging, seorang intelektual organik Bali, melibatkan diri dalam perdebatan. Ia tidak sepakat dengan argumentasi intelektual organik Kari, karena dianggap bertentangan antara isi dengan jiwanya. Karena mereka belum mampu memahami perbedaan antara universalisme, internasionalisme, dan nasionalisme. Pendapat Sutrisna Sangging di atas didukung oleh majalah Bakti yang berpendapat bahwa umat Islam belum memiliki kesatuan pandang tentang nasionalisme dan agama. Menurut majalah Bakti, orang Islam sudah melewati batas-batas nasionalisme karena mereka hanya dapat berdekatan melalui agama. Orang-orang Islam menurut Bakti menyebut orang lain sebagai kafir sekalipun satu kebangsaan hanya karena berbeda agama. Menyangkut persoalan Pancasila, perdebatan dipicu oleh pernyataan majalah Bakti 17 Oktober 1953 yang antara lain menyebutkan bahwa tanpa Pancasila, makna kemerdekaan Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pancasila dalam pandangan Bakti dapat menjamin kesejahteraan individu, membentuk dan membina masyarakat yang adil dan makmur, mengembangkan kebudayaan Bali, serta menghidupkan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Pendapat ini ditanggapi oleh intelektual organik Kari pada Februari 1954 bahwa umat Islam pasti tidak akan menghilangkan Pancasila, melainkan hanya menginginkan pelaksanaannya dilakukan secara konsekuen. Dalam pandangan intelektual organik Kari, sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya mempunyai konsekuensi bahwa pedoman undang-undang, peraturan, dan hukum negara seharusnya berdasarkan firman dan sabda Tuhan yang Maha Esa. Berbagai bentuk perjuangan melawan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain melalui perdebatan, perlawanan para intelektual organik Bali dan elit birokrasi pemerintah daerah Bali terhadap kelompok Islam politik juga dilakukan dengan cara mendirikan kantor urusan agama daerah atau kabupaten otonom sebagai tandingan kantor urusan agama daerah kabupaten yang berada di bawah naungan kantor urusan agama Provinsi Sunda Kecil.
keberhasilan mendirikan kantor urusan agama daerah otonom ternyata belum menyelesaikan persoalan Hindu dengan Kari. Masih ada satu persoalan lain yang belum terselesaikan, yakni apakah agama Bali betul-betul agama atau bukan. Para intelektual organik Bali terpecah dua dalam menanggapi persoalan ini, yakni kelompok pesimis dan optimis. Kelompok optimis memperjuangkan pengakuan agama Hindu dengan cara mengundang Pedande Made Kemenuh, ketua paruman para pandita, untuk memberikan ceramah keagamaan pada 2 Juli 1953 di Asrama Putri Rumah Sakit Umum Pusat, Jakarta. Dalam ceramah ini, Pedande Made Kemenuh menerangkan asal mula agama Hindu Bali.